Saya nak tanya Muslimat dekat sini. Bangun pagi kan kejut suami, muka manis ke muka masam? Masya Allah, terbaiklah orang pucung. Maksudnya masa kejut suami tu, Assalamualaikum. Macam tu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Kalau petang ni tak dapat ilmu yang lain, dapat ilmu ni satu pun dah sangat hebat dah. Iaitu kita ada satu niat nak menjadi orang yang paling terbaik untuk ahli keluarga kita. Orang yang paling sabar dengan ahli keluarga. Orang yang paling penyenyum dengan ahli keluarga. Ada wanita-wanita kita, muslimat kita, bila dengan ahli Korea, dia contohlah dia apa-apa AJK masjid ke, AJK surau ke. Sepanjang daripada pagi sampai petang dia mampu senyum. Ataupun wanita-wanita kita yang bekerja di pejabat mampu kekal senyum daripada pagi sampai pukul 5 petang. Dia punya momentum senyum tu sama yang manis. Senyum, senyum. Walaupun masa tu bos dia panggil, bos dia panggil marah-marah pun, dia keluar daripada bilik bos dia boleh senyum lagi. Walaupun dalam keadaan dia marah-marah pun, tapi muka tu senyum. Bila bos dia panggil, dia boleh senyum balik pula. Ya tuan, ada apa? Senyum saja. Dia boleh menyembunyikan rasa dia dan wajah dia kekal senyum. Orang tanya, macam manalah kau sabar macam ni? Memanglah banyakkan zikir, dia kata. Ha. Dia kata, subhanallah, memang dilahirkan sebagai penyenyum, contohlah. Tapi ramai mana bila balik ke rumah, tak boleh nak kekal wajah yang senyum. Bila ngadap je muka suami ataupun muka isteri, muka jadi ketat. Ni kenapa bang, stres tempat kerja? Ni kenapa awak macam ni? Penatlah bang, awak janganlah pelik-pelik pula. Oh, dia bagi warning. Awak jangan cari pasal pula dengan saya. Di pejabat boleh simpan rasa penat, boleh simpan rasa stres, boleh senyum memanjang. Tetapi bila balik rumah dengan pasangan, kita lepaskan rasa penat. Kita tunjuk muka penat. Kita tunjuk muka stres. Kenapa kita tak boleh nak menyembunyikan sebagaimana kita sembunyikan kepada orang ramai? Saya bukan cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri juga. Ni kan sepanjang ceramah semangat, lepas tu nanti salam kan, kemari manis senyum. Senyum, senyum, senyum. Kadang masuk kereta, anak saya tanya saya soalan. Umi, kenapa Umi macam masam je muka? Umi penat lah. Tadi masa Umi salam-salam, Umi tak penat ke? Umi penat juga. Habis tu Umi boleh senyum je. Yelah, sebab orang ramai kan Imran, Umi kenalah senyum je. Habis tu Umi tak boleh ke paksa juga senyum dengan Imran? Anak saya tu Imran tu muka mula dia mamat. Saya memang selalu kalah lah. Saya pun minta maaf, minta maaf. Saya lupa untuk menjaga air muka saya dengan anak saya. Tapi saya jaga air muka saya dengan orang di luar. Sedangkan yang paling utama, yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Yang paling berwajah manis dengan ahli keluarganya. Tapi kita utamakan orang luar. Sebab kita nak dilihat baik oleh orang luar. Tapi pada ahli keluarga kita nak mereka faham kita. Tapi dengan orang luar kita tak paksa pun orang faham kita. Subhanallah. Ramai mana suami-suami, bukan di sinilah. Suami pucung ni semua terbaik belaka. Ha. Ini suami hantu pocong. Ha. Macam tu kan. Dia pemurah dengan orang luar, pemurah. Suka belanja orang luar. Bila dapat gaji dia belanja, kawan-kawan makan-makan. Aku belanja hari ni. Rizki daripada Allah. Ha. Dia cakap macam tu. Ha, subhanallah, orang pun makanlah rezeki daripada Allah. Tapi balik rumah, kalau isteri dia ajak, bang, jom bang, kita makan kat luar bang. Tak payahlah membazir, membazir sahabat syaitan. Ha, dia jadi lain macam sikit. Padahal dia lupa menggembirakan hati isteri, anak-anak itu lebih utama daripada dia menggembirakan hati kawan-kawan. Saya nak tanya, kalau dah sakit tenat, agak-agak kawan-kawan boleh jaga berapa jam? Dia datang sekejap, sian kat engkau dah lumpuh sekarang. Contohlah kalau lumpuh sakit berat apa-apalah, kawan datang tengok, cakap sikit-sikit bawa buah, itulah kali pertama dia datang, kali terakhir dia datang. Cukup syarat datang ziarah. Tapi yang akan pelihara kita, yang akan jaga kita, yang akan mandikan kita, yang akan angkat kita, itulah ahli keluarga. Sebab itu subhanallah, Nabi sangat tekankan, kamu kalau nak jadi yang paling baik di kalangan kamu, bukannya kamu kena jadi orang yang hebat-hebat.
Bukan kamu perlu ada duit yang banyak. Bukan kamu perlu jadi segak, sador dan sebagainya. Tapi cukuplah khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Saya nak tanya Muslimat dekat sini. Bangun pagi kan kejut suami, muka manis ke muka masam? Masya Allah, terbaiklah orang pucung. Maksudnya masa kejut suami tu, assalamualaikum, macam tu ya. Ha, senyum. Bang, subhanallah. Suami pun buka mata tengok, wah, wajah yang senyum. Ha, start pagi besok ya. Sampai suami terkejut, betul ke bini aku ni? Ha, okay. Pagi-pagi, dan kita tahu berwajah yang manis ataupun senyum itu, dalam hadis Nabi, Nabi sebut senyum itu, berwajah yang manis itu sedekah. Satu sah sedekah, diberi pahala sedekah, masya Allah. Tapi jangan pula tabung lalu senyum juga. Senyum tabung tu tak bergerak-gerak. Ha. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah.